jump. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Baroya Official. Banyak sekali yang DM aku. Maaf ya, aku lama banget gak bikin konten tutorial. Soalnya aku lagi banyak sekali kegiatan. Ya, sibuk itulah ya, sibuk gitu. Ya. Karena subscribe itu gratis kok. Banyak sekali yang DM aku masalah enaknya aku bikin konten apa, tapi sekarang aku akan review satu per satu. Oke. Yang masalah cover sholawat, maaf banget, saya masih butuh beberapa peralatan gitu loh. Terus kalau aku bikinnya sederhana, aku takutnya itu malah dibully terus di komen yang gak enak gitu guys. Kalau di komen maksudnya di gini-gini gak apa-apa, tapi kalau masalah tentang kehidupan pribadi itu baru aku gak bisa gitu ya. Aku harus angkat tangan, maaf aku belum tahu ya guys. Kalau kalian menyangkutkan tentang kehidupan pribadiku di komen di below, terkadang kalian langsung aku blokir. Soalnya apa ya, itu kan bukan hak kalian gitu loh. Ngomongin tentang kehidupan aku itu bukan hak kalian. Toh aku juga gak pernah ikut campur kehidupan kalian gitu. Kenapa kalian ikut campur dengan kehidupan saya gitu ya. Ampun. Gitu loh pokoknya. Oke, yang pertama aku akan bahas tentang ketika Instagram kalian keluar seperti ini. Nah, ketika kalian keluar seperti ini, gak usah bingung sebenarnya. Aku tahu kalian ketika posisi yang seperti ini, kalian tidak akan pernah bisa like. Yang pertama like, follow juga ada yang bisa, ada yang gak bisa. Comment gak bisa sama sekali. Posting gambar atau video, feed itu loh ya, kirim di feed Instagram itu bisa, tapi deskripsinya tidak keluar. Iya kan? Aku sih belum pernah ngalamin itu ya, tapi banyak orang yang ngalamin itu. Terus minta aku untuk bikin tutorial itu. Oke. Kenapa? Nah, kita pelajari dulu penyebabnya. Penyebabnya yaitu kalian mencantumkan link deskripsi atau seperti situs web gitu ya, situs web atau biasanya kalian tuh salin URL yang kalian cantumkan di profil Instagram kalian, itu tidak disetujui oleh pihak Instagram. Kenapa? Mungkin itu dicekal. Biasanya itu masalah hak cipta gitu guys. Itu tuh biasanya hak cipta, nggak boleh disebarluaskan. Tapi kita itu mencantumkannya di situs, di bio atau di profil kita di Instagram itu guys. Jadi itu membuat profil kalian tuh tidak bisa ngapa-ngapain di Instagram. Yang pertama, kalian buka Instagram dulu. Nah, seperti ini. Lalu kalian klik profil. Gambar profil itu ya, di pojokannya. Ya. Terus setelah itu kalian klik edit profil. Nah, di situ pasti kalian mencantumkan situs URL atau seperti aku ya, kreator video atau konten YouTube, pasti kalian akan mencantumkan tolong dong subscribe YouTube aku seperti aku itu ya, kayak situs URL-nya kalian kasih di bio kalian. Kadang pihak Instagram itu tidak perbolehkan itu, tapi terkadang juga boleh gitu guys. Dan kita cari aman aja ya, kita bersihkan semuanya, kita bersihkan http gitu, www atau YouTube itu kan, YouTube kreator itu biasanya. Oke, kalian hapus semuanya sampai bersih. Kalau sudah bersih seperti ini, baru kalian centang di pojok kanan atas. Setelah itu, kalau sudah selesai, kalian tunggu. Terkadang proses ini bisa langsung baik, maksudnya bisa langsung Instagram kalian kembali seperti semula lah. Tapi terkadang juga memakan waktu sampai 1-2 jam gitu guys. Kalau beda ya, kayak yang diblokir sementara itu, biasanya kita harus menunggu 24 jam. Ada juga yang sampai, banyak yang DM aku katanya sampai 2 hari, sampai 3 hari gitu kan. Ada juga yang sampai beberapa hari ini, tapi pasti berjalan dengan lancar, gak ada yang enggak. Wow. Ya guys, terima kasih.
Buat kalian yang sudah subscribe channel aku, semoga bermanfaat selalu. Dan jangan lupa ajak teman-temannya ya, share di semua media sosial kalian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan dukung channel ini supaya aku lebih semangat lagi untuk membantu kalian. Berikan motivasi yang banyak dan untuk cover sholawat sebentar. Aku pasti akan cover sholawat tapi sebentar. Butuh waktu itu, aku masih sibuk banget dan masih mikir-mikir kalau buat itu. Otomatis kan aku harus hafal nadanya, hafal yang kalian mau. Dan banyak sekali yang cover YouTube itu, yang udah banyak kan ya, cover sholawat itu banyak banget dan bagus-bagus. Aku sih belum bisa seperti itu ya, jadi doain aja. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Jangan lupa ajak teman-temannya, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, komen, like, subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.